saya akan berjalan ke sana apa kalian sudah melihat wajah saya ini transmitter dan yang terpasang di HP itu adalah e, receiver gimana apakah mikrofonnya masih terhubung 69 70 71 72 kan kalian mendengar sendiri di pada jarak berapakah tadi e, transmitter dan receiver ini putus koneksinya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengetesan mikrofon Sarmonic Blink 500B2 pada HP iPhone dan saya akan menggunakan HP iPhone 8 dan ini dia HP-nya yang saya pakai merekam. Oke, yang pertama di sini saya akan memberikan uh, sedikit penjelasan tentang dua konektor ini. Jadi yang pertama konektor ini memiliki pin pada bagian yang satu ini dan yang satu ini memiliki tiga pin. Ini dia khusus ke HP. Jadi nanti pada bagian dua pin ini dia itu ke receiver. Oke kita akan langsung pasang di line outnya ke sini dan kemudian ini nanti ke HP bagi HP eh, yang memiliki langsung lubang jack pada HP-nya. Dan untuk iPhone iPhone 8 ini saya membeli konektor seperti ini karena berhubung eh, pada lubang headset untuk eh, HP iPhone ini, iPhone 8 ini dia seperti ini. Jadi saya harus membelikan konektor. Jadi maka pin 3 ini kita masukkan ke sini konektornya seperti ini. Oke, okay, kita simpan dulu. Dan kemudian pada bagian yang ini. Nah, di sini dia dua-duanya memiliki dua pin. Ini dia dikhususkan untuk ke kamera. Jadi yang satu ini ke receivernya dan yang satu ini ke kamera nantinya. Oke, okay, kita akan simpan karena ini tidak kita gunakan pada kesempatan kali ini. Oke, okay, kita langsung ke video pengetesannya. Kita akan menggunakan nanti tripod ini di luar dan kita akan mengetes bagaimana jaraknya sampai Simeter dan receivernya terputus. Oke, kita langsung keluar. Cek satu tiga, bagaimana suaranya? Apakah terdengar jelas? Oke, saya akan memperhatikan kepada kalian tempat saya akan mengetes jarak antara mikrofon dan receiver ini. Bagaimana jangkauannya? Yang sebenarnya, ya, baiklah. Jadi, sekarang saya akan mengetesnya nanti di sini dari sini ke sana. Ini kita akan melihat berapakah jarak jangkauan dari transmitter dan receiver mikrofon Saramonic Sonic 500B2 ini hingga dia terputus. Kita akan melihat jarak maksimalnya. Oke. Kita akan melakukan memasang tripod ini, bukan tripod. Apa ya? Stabilizer ini di tripod sini. Oke. Ya baiklah, kita akan langsung melakukan pengetesannya kena berhubung di sini mataharinya sangat terik oke okay, saya akan berjalan ke sana ya bagaimana Apa kalian sudah melihat wajah saya <laughs> dan di kira baju ini ada mikrofon Saramonic Blink 500 B2 dan ini adalah satu apa ya receiver oke okay. oh sorry ini bukan receiver ini transmitter dan yang terpasang di hp itu adalah Uh, receiver dan inilah transmitter. Oke. Okay. Saya akan berjalan terus, kalian silakan kalian melihat dan mengecek berapa bagaimana jarak maksimal hingga transmitter dan receiver ini terputus. Oke. Okay. Saya akan mundur terus. Wow, panas. Dan bagian sana itu cuacanya kayaknya agak gelap. Terdapat awan-awan hitam, kayaknya mau hujan. Oh, uh, panas panas panas. Oke. Okay. Bagaimana? Apakah masih terhubung? Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 2 1. Hei, <laughs> cek 2 1. Cek 3 2 1. Bagaimana teman-teman? Apakah mikrofonnya masih terhubung? Dan saya akan maksimal sampai gimana? Apakah mikrofonnya masih terhubung? Oke, okay. kita akan cek lagi. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 3 2 1. Oke. Okay. Saya sudah sampai di

536, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 66 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, tempat resipernya berada Oke okay, gimana silahkan kalian mendengar sendiri di pada jarak berapakah tadi uh, transmitter dan receiver ini putus koneksinya Ya baiklah itu tadi video pengetesan dari mikrofon Saramonic Bling 500 B2 dimana kita mengetes suara dan kita mengkan tadi kita ke apa tadi itu kita mengetes jaraknya. Cuman tadi pada saat saya hampir dekat dengan tripod dan kamera ini, mengapa jaraknya itu agak eh, put, apa? Mengapa suara saya itu agak putus-putus karena di mana receiver-nya itu saya simpan pada bagian HP. Di HP iPhone 8 ini. Jadi kadang itu sinyalnya terganggu karena cara saya menyimpannya atau Uh, meletakkannya di hp iphone ini kurang bagus nah seperti ini tadi saya menjepit receiver ini di hp iphone ini dan seteng setengah dari ini itu terhalang oleh hp makanya kadang itu signalnya agak kurang bagus seperti itu jadi jika kalian ingin mengetesnya maksimal kan tadi itu kayaknya bukan jarak maksimal kayaknya itu masih bisa lebih jadi, jika kalian ingin mengetesnya dengan jarak maksimal, Seakan kalian, uh, satu orang di HP kalian yang merekam video, kalian pegang uh, receiver ini. Dan satu orang menggunakan transmitternya itu berjalan. Terus sampai ke ujung dunia. Oke, okay, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. See you next time.